Selamat pagi semua. Hari ini kami pergi ke Belaga daripada Sungai Asap. Okay, hari ini adalah hari raya pertama. Dulu kami mengucapkan selamat hari raya kepada yang menyambut. Selamat hari raya Aldi Fitri. Maaf zahir dan batin. Ya. Yeah. Okay, biasanya kami beli barang di sini dan mengisi minyak di sini di bagas terpis. Biasanya kami beli barang di sini di Anding. Belaga dalam 48 km. Okay, di bawah ini adalah Kampung Kenyah Badeng. Jangan. Oh, ini ramai juga. Ini masih 48 km ke Belaga. Walaupun 48 tapi jalan dia agak jauh sebab dia simpang untuk pergi ke Belaga. Tidak seperti yang kamu sangkakan, sebab jalan dia adalah jalan batu. Itu dia jalan berbatu bertanah. Apatah lagi kalau hujan. Lega sikit rasa tadi, pinggang dan perut kami, lemak kami sentiasa bergoncang. Lemak-lemak PKP. Okay, ini jalan lurus. Masih speed sikit. Okay guys, kami sudah sampai. Bukan Belaga. Okay, pertama sekali kalau kita sampai di Belaga, kita akan nampak signboard ni. Pekan Belaga di sebelah kiri, klinik di sebelah kanan. Meskipun yang aman mampu di sebelah kanan. Belaga iaitu di Wharf Belaga di tebing sungai ataupun kita kira sebagai waterfront Belaga lah. Kalau nak tahu lah, Belaga ni memang tidak pernah berubah lah dari dulu. Last saya datang sini dalam tahun berapa sudah tu? Masih begini lagi rupa dia. Tidak membesar, tidak mengecil. Itulah Belaga, kekal dengan keunikannya sendiri. Sebab kalau kita tengok dari atas, dia macam di dalam sebuah pulau. Itu dia terdapat besar. Ini dia punya wap.
Wow. Selamat jalan. Dan ada mercu tanda baru. Oh, ini mercu tanda Belaga. Sape ya? Sape. Tadi kami baru balik dari Belaga, baru habis shopping semualah, shopping baju sekarang, shopping seluar, shopping baju, baju pun sudah tukar siap sedialah. Adidas. Tapi sekarang sebab masih awal lagi, kami rasa masih tengah hari, jadi panas-panas begini mungkin alangkah baiknya lah kita cari pergi sungai. Mandi di sungai lah, tengok betapa banyaknya kereta di sini pada hujung minggu begini, pergi mandi. Apa sebab kami sudah ada pot sendiri sebenarnya di hulu sekali. Di situlah pot kami mandi. Orang jarang pergi sana. Sangat bersih lah. Tom jauh sikit. Proses menukas luar. Itu dia. Proses menukas luar. Tidak apa ya. Coba teka, kamu rasa kalau di mall paling murah pun RM80 kan? Betul. Tapi saya dapat RM20 sahaja guys. Dengan tawar? Dengan tawar lagi. Jadi? Jadi ini dengan ini baru RM30. Sepatutnya dalam RM40 tapi saya tawar. Pembeliannya sangat bagus. Beli di Belaga. Betul. Ya, okay, apa bagaimana review ni? Oh ini naik. Bajahan Nike. Baju. Siapa yang tanya? Gym mana? Gym. Gym Umak Badang. Okay. Ini baju untuk ya, gym. Okay, lah. Okay, boleh menunjukkan six pack pun kita lah. Ah, six pack pun nampak. Kalau pakai baju, ya. Tengok. Memang cun lah. Lebih tinggal. Wow. Nah, ini saya cuma beli seluar lah tadi. Cuba tengok. Okay, bagus. Seluar apa ni? T90. Oh. Ini memang cegas lah. Tumitik pandai main. Ini seluar futsal kan? Tumitik laju. Oh, tengok. Oh. Tengok larian dah. Kebetik laju. Oh. Ha. Saya dulu sama pelari dengan itu Jonathan Nipah. Kita jalan ke pot rahsia kami. Walaupun membawa kayu-kayu yang banyak, kami tetap akan melalui cabaran ini, okey. Banyak tergolek termasuk saya sendiri tukang gambar. Saya tergolek juga sini, tapi tak apa, itu adalah pengalaman. Okey. Thank you.
Okay guys, selesai sudah aktiviti kami pada hari ini dan tiba masanya untuk kami balik semula ke kampung halaman kami, iaitu di Umak Badem, Sungai Asap, Koyan. Bye. See you. Sila subscribe dan like. Oi, tunggu saya, oi. Oi, tunggu saya, oi. Okay, kami sekarang untuk balik lah ke Umak Badem. Ini adalah jalan keluar daripada sungai inilah. Tempat lokasi tidak diketahui ya. Rahsia. Okay, rahsia. Memang tak ada dalam map. Okay.